Breakout adalah apabila harga menembusi sesuatu lebih penting yang ditentukan pada chart. Breakout trader akan memasuki posisi buy setelah candlestick tembus di atas resistance dan memasuki posisi sell setelah candlestick tembus di bawah support. Selepas breakout level support atau resistance, biasanya harga akan cenderung bergerak ke arah breakout yang telah berlaku. Apabila candlestick pada bahagian level support dan resistance atau semakin kerap harganya mencecah level support dan resistance, maka semakin kuat signal akan berlaku breakout di level tersebut. Momentum candlestick adalah kadar pecutan harga yang boleh diukur berdasarkan pergerakan candlestick. Untuk mengenal pasti momentum, candlestick pada time frame 60 minit adalah penting untuk mengukur kadar momentum yang berlaku apabila harga bergerak naik atau turun. Corak candlestick pada time frame 60 boleh menunjukkan tanda-tanda momentum harga ketika candlestick ditutup menembusi level support dan resistance. Boleh masuk buy jika candlestick tutup di atas resistance level dan boleh masuk sell jika candlestick tutup di bawah level support. Untuk melihat momentum candlestick di time frame 60 minit, hanya perlu tukarkan time frame dari 15 ke 60 minit dan tengok posisi candlesticknya sama ada level support atau resistance-nya tembus atau tidak. Momentum permintaan pembeli dan penjual dengan warna candlestick. Keadaan ini boleh dilihat apabila indikator forex line demand berwarna biru iaitu pembeli dan berwarna merah iaitu penjual. Apabila berlaku breakout, pastikan warna candlesticknya harus sama dengan warna forex line demand indicator. Pastikan warna candlestick dan forex line demand indikatornya sepadan sebelum melakukan jual beli. Candlestick dan demand berwarna merah sama dengan sell. Candlestick dan demand berwarna biru sama dengan buy.
RO adalah indikator yang digunakan untuk menentukan potensi pergerakan saham. RO berwarna kuning bermaksud peluang untuk membuka posisi buy dan RO berwarna merah untuk posisi sell. RO mestilah sudah keluar dalam chart sebelum berlakunya breakout pada level resistance atau support. Arrow di chart utama menunjukkan isyarat buy yang salah. Jika arrow mini line di bawah masih dalam keadaan menurun, itu line berwarna hitam. Dan menunjukkan isyarat sell yang salah. Jika arrow mini line masih dalam aliran menaik, itu line berwarna putih. Reversal adalah perubahan harga dari naik ke menurun atau sebaliknya. Indikator trend line up and down boleh membantu dalam menentukan reversal apabila candlestick berada di atas garis trend line berwarna merah untuk upside reversal dan bawah garis trend line berwarna putih untuk downside reversal. Adalah dibenarkan untuk buy atau sell jika berlaku breakout beserta dengan arrow dan momentum, kemudian melakukan exit jika berlakunya reversal. Time frame 15 menit sangat penting digunakan untuk day trading menggunakan Correct Line Indicator. Sesi yang paling aktif adalah sesi Eropah dan London. Waktu terbaik untuk berdagang menggunakan Correct Line Indicator adalah semasa sesi Eropah. Sebarang breakout, arrow, reversal dan rejection akan dapat diperhatikan semasa sesi Eropah hingga ke sesi US. Sebelum entry buy, pastikan candlestick mempunyai beberapa percubaan untuk tembus di level resistance. Pastikan arrow berwarna kuning sudah keluar di chart. Pastikan candlestick berada di atas garis trend line berwarna merah. Pastikan warna candlestick dan warna forex line demand berwarna biru.
Sebelum entry sale, pastikan candlestick mempunyai beberapa percobaan untuk tembus di level support. Pastikan arrow berwarna merah sudah keluar. Pastikan candlestick berada di bawah garis trend line berwarna putih. Dan pastikan warna candlestick dan warna forward line demand berwarna merah. Stop loss. Tetapkan stop loss pada support level jika buy dan pada resistance level jika sell. Take profit. Setelah set stop loss, maka barulah boleh menetapkan take profit dengan risk ratio yaitu 1:2. Sekiranya stop loss 10 pip, maka take profitnya adalah 20 pip. Stop loss 15 pip, maka take profitnya adalah 30 pip. Begitulah sebaliknya. Ingatlah untuk menetapkan stop loss terlebih dahulu sebelum menetapkan take profit Anda. Exit. Exit sell apabila candlestick tutup di atas garis trend line berwarna merah. Dan exit buy apabila candlestick tutup di bawah garis trend line berwarna putih. Oke, itu saja risk guys untuk strategi day trading menggunakan forex line indicator. Sekian.